Yang pendidikan. Kurang lebih lah, Bre. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu Dede. Masih dengan kita guys, tentunya masih dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar berita dan informasi mengenai mereka yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar keuangan, kekiutan, serta kegesrekan mereka. Apalagi ini sudah masuk bulan Juni. Ya, Juni adalah bulan yang akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Yakni ketika Lesti sudah melakukan proses pada tahap lamaran. Ya, persiapan-persiapan mengarah ke sana sudah disiapkan oleh keluarga Lesti maupun Rizky Billar. Seperti unggahan yang diunggah oleh Papa Daniel. Ya, Papa Daniel beberapa jam yang telah lalu mengunggah saat dia memilih-milih lagi cari persiapan, guys, persiapan untuk lamaran putranya. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar, si putra bungsu dari pasangan Rosmala Dewi dan Papa Daniel. Tentu hal itu membuat yang namanya kekasih Rizky Billar yakni Lesti Kejora makin deredeg. Ya, karena hari bahagia itu benar-benar nyata dan dia tidak sedang bermimpi dengan pasangan terindahnya itu. Pernah sebelumnya di makeup-in kayak gini sama dia, dan ini kali pertamanya yang penyelidikan. Kurang lebih lah, Bre. Ya, kebahagiaan Lesti dan Billar yang makin hari makin nampak nyata, makin hari makin terlihat mereka berdua begitu bahagia melewati hari nan penuh cerita-cerita tentang mereka berdua yang selalu bikin kita selalu bikin kita cute, selalu bikin kita bahagia. Apalagi informasi dan kabar terbaru mengenai mereka yang selalu menarik dan mencuri perhatian kita semua. Ya, kabar Lesti dan Billar yang sudah siap-siap untuk menapaki jenjang berikutnya, yakni lamaran. Lamaran, setelah itu cus nikahan. Tentu hal tersebut sudah pada kita tunggu untuk membungkam para markona ataupun orang yang sebelumnya nyinyir dan tak percaya menganggap hubungan mereka adalah settingan. Ya, memang benar hubungan Lesti dan Billar memang adalah settingan. Settingan dari Yang Maha Kuasa. Tentu hal tersebut membuat semuanya pada demen dan senang dengan babak baru yang akan segera mereka lalui menjelang sahnya hubungan mereka menjadi suami istri. Tentu tak lama lagi di tahun ini, impian mereka untuk bisa menikah dengan orang yang mereka sayangi dan cocok pas untuk bersama sehidup semati tentunya akan kita juga mengalami fase melihat couple cute kita ini bahagia dengan senyum sumringah karena telah bersama pasangan yang mereka idam-idamkan selama ini. Makanya bagi kalian agar nggak ketinggalan guys kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Jangan lupa kasih komentar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.